juga Twinda, benar banget, wisata air emang gak ada matinya. Kayak saya yang lagi menjajal kolam ombak yang ada di Atlantis Water Adventure sama Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Sudah dibuka sejak pukul 7 pagi, di sini udah ramai banget nih, halo! Dan kolam ombaknya sendiri ada sekitar 1 jam sekali di sini. Nah, selain kolam ombak, di sini juga banyak sekali keseruan yang disiapkan. Di antaranya ada Water Fun Games dan juga Water Fun Dance, di mana para pesertanya bisa nih menjajal nari-nari, joget-joget bersama bareng sama instrukturnya. Nah, selain itu juga berenang tuh emang pas banget ya untuk tua, muda, anak-anak, semuanya bisa having fun di Taman Impian Jaya Ancol ini. Nah, seru banget ya, semuanya bisa dijajal, tapi untuk yang bawa anak-anak seperti ini, jangan lupa untuk diperhatikan keselamatannya. Karena biarpun udah pakai ban kayak saya, harus juga nih tetap dalam pengawasan orang tua, supaya nggak tergelincir dan juga tenggelam. Aduh, udah kebawa ombak nih saya nih. Nah, selain itu juga puas main. Waduh, seru banget ya Novita abis coba main seluncuran ekstrim. Abis ini saya juga mau mencoba nih, tapi sebelum lanjut main-main lagi, saya mau minum jus dulu nih biar seger. Minum jus buah supaya nggak dehidrasi saat lanjut main-main di air lagi. Nah, buat kalian semua yang ingin menjajal wisata air di akhir pekan seperti saya, cukup merogoh kocek Rp200.000 untuk weekday dan weekend, harganya sama aja. Tapi yang spesial, tiket ini berlaku untuk 1 tahun penuh. Jadi nanti yang kesini lagi sepanjang tahun gratis, nggak dipungut biaya lagi. Mantap ya, seru ya. Tommy dan juga Twinda.